yang mengendalikannya, tapi dia ada 21 orang dalam ni. Dan yang lebih kita boleh kesan dia adalah apabila ada perempuan. Dia pakai tudung, ada 6 orang. Memang kita tahulah orang perempuan ni bukan nelayan lah. Jaranglah kita jumpa dia sebagai nelayan. Semua tak ada kanak-kanak lah. Seperti yang last 2019 kita tangkap ada kanak-kanak kan. Yang ni memang tak ada kanak-kanak. Semua dewasa. Dan memang kalau menurut bahasa pun, bila kita tanya dia, berbahasa dengan dia, memang dia cakap bahasa Melayu yang orang Malaysia cakap. Dia tidak berbahasa Indonesia, Indonesia yang apa, dialect Indonesia. Yang 21 orang tu, dia tutup kat mana? Tempat kecil. Ni lah, depan ni, dalam ni, depan ni. Oh, merata tempat lah. Bila you datang daripada jauh, you boleh nampak. Nampak. Kita hantar dua aset sebenarnya, iaitu Perkasa 23 dan juga KM Nyalau lah. KM Nyalau membantu untuk membawa balik mereka ni. Kita beri pertolongan apa, dari segi makan, kain. Sebab mereka ni dah memang dalam keadaan yang sangat lapar lah masa kita. Tuan, tadi kamu kata ada 4 orang dan 5 orang tekong, dia kena lari dah. Berjaya lari dah. Dia berlarikan diri lah. Maknanya dia melarikan diri lebih awal daripada maklumat yang kita perolehi. Maknanya dia, macam saya cakap tadi, dia keluar 14 hari bulan jam 2 pagi. Lebih kurang 14 hari bulan siang tu dia dah sampai dah area perairan kita. Dan cuba connect, cuba contact, tak dapat. Satu bot lagi daripada Indonesia datang untuk ambil dia orang berlima.